سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وصحابته والقرابة والتابعين بإحسان إلى الدين. ثم إلى سيدنا عبد الله بن جلال وسيدنا إكرمتين وسيدنا كعب بن مرة وسيدنا أحمد البدر وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو الحسن الشافعي والإمام الشافعي والإمام الحنفي والإمام مالك المدني والإمام أحمد الحنبلي ولجميع أهل التسعة وشيخنا الشيخ زيد بن عمر الباري. ثم إلى شيخنا الألباني وشيخنا كشمس العارفين يا أسد شمس العارفين وشيخنا كيامر في الأسد وشيخنا كالله المنور وزيد بن يزيد الكهري بعمر العظيم وشيخنا كالنجير الدر وشيخنا كيامر في الوزي وشيخنا خيرات بن عبد الرحمن وشيخنا رائد بن زيد العبيد وشيخنا أبو عثمان وشيخنا شعب الحق الحميدي وشيخنا كيامر أبي وشيخنا كيامر مهاجر وشيخنا كيامر الله وشيخنا كيامر مهاجر وشيخنا كيامر مهاجر وشيخنا كيامر الله مهاجر وشيخنا كيامر سالم وسلامة نفعنا الله بهم وبعلومهم ومعيب علينا ببركات مرضاهم وأسرارهم وعلومهم في الدين وفي الآخرة. الفاتحة. أن الله يرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلامات وسلام ونصائب بسر الأسرار والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال شيخنا المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره وبأسرار السائرين الصالحين آمين. باب tentang menjawab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'bah tsaniyatu wa sittuna raddu salam minal muslimin. Ada pun cabang iman yang ke-62 raddu salami ialah menjawab salam minal muslimina dari orang-orang muslim. Termasuk cabang iman adalah menjawab salam. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib, sehingga oleh musannif dikategorikan cabang iman yang ke-62. Menjawab salam itu hukumnya wajib, sedangkan memulai salam hukumnya sunnah. Akan tetapi terkadang ada sunnah yang lebih utama, yang diutamakan daripada wajib. Apa itu diantaranya? Yaitu ketika salam. Menjawab salam itu hukumnya wajib, memulai salam itu hukumnya sunnah. Makanya dianjurkan, karena apa namanya, ada yang memulai, memulainya dianjurkan, sangat disunnahkan, sedangkan menjawabnya wajib. Akan tetapi lebih utama memulai salam daripada menjawab salam. Kalau kita pilih, dikira-kira mana keutamaan, memulai salam apa menjawab salam? Gitu. Padahal memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetap lebih utama memulai salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum, dan apabila di wa idza huyyitum bi tahiyyatin, dan apabila kamu dikasih penghormatan yaitu diucapkan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah salam itu, tahiyat itu, bi ahsana minha, dengan yang paling bagus. Kalau ada orang yang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka lebih utama lengkap jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Auruduha, atau jawablah dengan yang sepadannya. Minimal banget jawab yang sesuai. Waalaikumsalam, begitu. Jangan lebih kurang dari itu. Jangan lebih kurang dari salamnya orang yang ucapin salam sama kita. Kalau ada yang ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan kita cuma jawabnya waalaikumsalam. Nah, itu sangat apa namanya, agak dianjurkan. Lebih sunnah jawabnya lebih banyak daripada salamnya. Jawab salam lebih banyak daripada salamnya. Nah, itu apa namanya keterangannya. Kalau ada yang salam, jawabnya lebih banyak, lebih lengkap kalau bisa daripada ucapan salamnya. Karena salam ini sangat dianjurkan. Salam itu kan doa. Salam itu doa. Wa'idha huyitum, dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, yaitu salam, salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih lengkap. Karena salam itu maknanya al-aman, ketentraman atau kesejahteraan. Kesejahteraan buat kamu atau buat kalian. Maka ketika kita didoain, maka doain balas juga. Kemudian juga memulai salam itu hukumnya sunnah. Istilah kata sunnah ada dua. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Nah, ini mungkin ada yang baru dengar juga. Kalau fardu kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sedangkan sunnah juga ada dua. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sedangkan memulai salam itu termasuk dari sunnah ain. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan sama sunnah ain. Ya, sunnah yang dianjurkan bagi seseorang. Kalau sunnah kifayah, sunnah yang dianjurkan oleh sebagian orang, apabila udah dikerjain oleh sebagian orang, maka yang lainnya gugur kesunahannya. Fardu kifayah kan begitu. Apabila dikerjain oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Sunnah kifayah juga begitu. Sedangkan sunnah kifayah, contohnya kayak orang yang ngucapin salam dari jamaah. Ya, misalnya ada 3 orang jalan, kemudian ada orang yang lagi duduk. Ada orang yang lagi duduk. Kemudian 3 orang itu, sebagiannya yang lagi lewat ngucapin salam, mulai salam duluan. Mulai salam duluan. Nah, itu apa namanya istilahnya? Sunnah kifayah. Dipilih siapa yang mau mulai duluan, maka kalau ada yang mulai 1 orang itu ngucapin salam, maka yang 2 orang itu gugur kesunahannya. Sama kalau jawab salam itu hukumnya fardu ain. Ada fardu kifayah, ada fardu ain, wajib hukumnya. Makanya di sini termasuk dari cabang iman. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama al-muslimu 'ala al-muslimi faradda 'alaihi, shallat 'alaihi al-malaikatu 70 marratan." Idza salama, jika memberi salam, al-muslimu siapa orang muslim, al-muslimi atas muslim yang lainnya, faradda lalu menjawab salam, alaihi siapa lalu menjawab salam siapa muslim yang lainnya, alaihi atas muslim yang mengucapkan salam, sholat maka bersholawat, alaihi atas orang muslim itu, al-malaikatu siapa para malaikat, sab'ina marrotan, bersolawat, beristighfar, doain sebanyak 70. Kalau ada orang yang memberi salam kepada orang lain, kemudian
kemudian salamnya dijawab. Maka malaikat itu bersolawat 70 bersolawat mintain ampun buat orang tersebut. Pahalanya gede banget. Dan juga ada di hadis lain, man bada abis salam fahuwa aula billah wa rasulihi. Barang siapa yang memulai duluan, yang ngucapin salam duluan, fahuwa aula billah, maka dialah yang lebih berhak. Maksudnya lebih berhak apa? Lebih berhak dalam rahmatnya Allah wa rasulihi dan utusannya Allah. Pahala salam pokoknya gede banget. Dan juga salam ini kan termasuk asma-Nya Allah, ya kan? Termasuk asmaul husna. Ya salam, ya mukmin, ya muhaimin. Ya kan? Ya salam yang maha sejahtera atau yang maha memberikan kesejahteraan atau yang maha memberikan ketenteraman. Assalamu min asma'illah. Salam itu, kata assalam itu termasuk dari asma nama-namanya Allah. Min asma'illahi ta'ala. Wada'ahu Allahu fil ardi. Yang mana assalam itu Allah letakkan, Allah taruh di muka bumi ini. Allah kenalin assalam itu. Fa'afshuhu bainakum. Maka ucapkanlah salam, ungkapkanlah salam di antara kalian. Kenapa emangnya? Fa innar rajulal muslima idza marra bi qaumin fa sallama alaihim fa raddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajat bi dzikrihi iyyahu assalam. Karena kalau orang muslim yang mengucapkan salam, kemudian faruddu alaih, maka jawablah salam itu. Karena kenapa? Kana lahu alaihim fadlu darajatin. Karena di dalam salam itu ada keutamaan derajat, derajatnya Allah, diangkat derajatnya. Ditadkirihi iyahum, sebab ingetinnya orang iyahum kepada orang lain. Fa'ilam yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khairum minhum wa atyabu. Kalau misalnya salam itu kagak dijawab, maka ada yang menjawab salam itu. Siapa yang jawab itu? Yaitu dia khairum minhum, lebih baik di antara manusia dan yang lebih bagus. Kalau salamnya seseorang kagak dijawab, nanti ada malaikat yang jawab salamnya kita. Makanya diutamakan mengucapkan salam pakai sigot jamak, assalamualaikum, daripada assalamualaika. Kalau assalamualaika kan tertentu buat kamu satu orang, kalau assalamualaikum buat kalian, biar bagi-bagi, ntar malaikat juga ngikutin jamak. Banyak sekali tentang keutamaan salam. Juga dijelaskan di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ulama Madinah kelahiran Jakarta. Beliau ngarang kitab namanya Fawaidul Mukhtaroh. Ya, barang siapa yang masuk rumah ucapin salam, kemudian dia baca ayat kursi, habis itu baca Al-Ikhlas satu kali, maka Allah berikan ketentraman bagi orang yang ada di dalam rumah itu. Buat keluarga yang ada di rumahnya diberikan ketentraman dan diluaskan rezekinya, dilancarin rezekinya. Nah, itu salam itu bagian amalan dari ulama-ulama dulu. Kalau mau masuk rumah, ya ngucapin salam. Mau ada apa kagak kayak orangnya ngucapin salam aja. Rumah kita terutama. Diam dulu berarti dong itu. Terutama ke rumah kita, assalamualaikum, sambil masuk kita baca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas. Maka Allah berikan ketenteraman di rumah kita dan rezeki kita dilancarin sama Allah. Itu amalan-amalan tapi kadang orang non muslim itu yang kadang udah biasa ngerti salam, ya kadang dia ngucapin, Ustaz, gimana hukumnya itu? Tetap kita jawab apa gimana? Ada orang non muslim karena dia udah tahu
dengar gitu sering kita, atau ngerasa biar lebih akrab dia ternyata ngucapin salam sama kita. Bagaimana jawabnya? Jawabnya jangan dilengkapi, jangan waalaikum salam, cukup dengan apa? Waalaikum. Kayaknya customer chat lah ya, customer chat lagi. Kalau sama gitu enggak, kadang kan kayak dua sehari-hari sering gitu. Assalamualaikum. Itu berlaku buat pinjam. Awalnya aja kita ambil Waalaikumsalam. Karena ada hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, "Idza sallama 'alaikum ahlita faqulu wa 'alaikum." Kalau misalnya ada orang ahlul kitab, yaitu orang non muslim, ngucapin salam sama kita, maka jawablah dengan waalaikum. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata ta'jabu minal muslimi yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu 'alaihi. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, ta'jabu, ialah heran, malaikat itu heran, minal muslimi, dari orang muslim, kok bisa heran, yamurru, yang lewat, siapa muslim, 'alal muslimi, lewat pada orang muslim yang lainnya, wa la yusallimu 'alaihi, dan tidak mengucapkan salam alaihi atas muslim yang lainnya. Heran, malaikat heran. Padahal pahalanya gede banget. Kalau dia kagak ngerjain sunnah di situ, malaikat pun heran. Ini bingung, tiap jalan. Tiap jalan ketemu, assalamualaikum. Apa mungkin lagi musuhan kali ini? Ya. Bisa lagi. Bisa ranjang. Gue itu jadi lupa ucapin salam. Itu malaikat aja heran, ini kenapa ya orang gak dia ucapin salam, karena pahalanya gede banget. Ucapin salam pahalanya gede banget. Iya, karena ada sebuah hadis, idzal taqal muslimani fasallama ahaduhuma ala sahibihi, jika ada dua orang muslim yang bertemu lagi jalan, lagi lewat, terus bertemu papasan sama orang lain, kana ahabbuhuma ilallah ahsanuhuma bishran bisahibihi, maka keduanya dicintai oleh Allah, ahsanuhuma bishran, yang lebih bagus, bishron, kabar gembiranya, yang membawa kabar gembira, misalnya senyum ketemu orang lain, habis itu ngucapin salam. Fa idza tasahafa anzalallahu alaihima mi'ata rahmatin, maka kalau misalnya selain ngucapin salam dia bersalaman, berjabat tangan, jabatan tangan, maka Allah turunkan bagi dia mi'ata rahmatin, 100 rahmatnya Allah Ta'ala. Gede banget tuh. Dan kita cuma tahu doang, ya kan? Kadang-kadang kita agak ngerjain lagi. Eh, mau mana lu? Maunya lu. Iya. Neng, kalau aku sama musuh, assalamualaikum. Padahal kalau dia mengucapkan salam kemudian berjabat tangan, maka disitulah turun 100 rahmatnya Allah Ta'ala. Lil badi tis'una walil musafahi ashratun, bagi orang yang memulai salam dan berjabat tangan mendapatkan 90 rahmat, dan yang 10 rahmatnya bagi orang yang diucapin salam, yang dijabatin tangan. Jadi bagi orang yang menerima cuma dapat 10, yang jawab dapat 10, yang memulai dapat 90 rahmatnya Allah. Lil badi, al badi itu orang yang memulai, musofa orang yang dijabat tangan istilah kata. Makanya dengan hadis itu
terkadang sunnah mengalahi, mengungguli daripada yang wajib. Karena orang yang memulai mendapatkan 90 derajat rahmatnya Allah, dan orang yang menjawab mendapatkan 10 rahmatnya Allah. Yang mulai dapat 90 rahmatnya Allah itu. Nah ini sunnah yang mengungguli yang wajib apa? Yaitu salam. Wa yusannu dan disunahkan assalamu qoblal kalam. Apa? Salam. Mengucapkan salam qoblal kalam sebelum berbicara, sebelum memulai omongan. Disunahin. Iya, pokoknya sangat dianjurkan ngucapin salam sebelum kalam. Sebelum kita ngomong dianjurkan salam dulu. Bahkan ada sebuah hadis, kalau orang yang kagak ngucapin salam tapi dia ngomong, fala tujibu, maka jangan direspon omongannya, katanya kalau bisa. Ya jangan dijawab omongannya, katanya. Jangan ente jawab. Kemudian lebih utama mana? Bismillah dulu apa salam dulu? Gitu kan? Ya, berawal dari ini, ya. Ada pertanyaan, lebih utama baca bismillah dulu apa salam dulu? Ayo, yang mana lebih utama? Lebih utama salam dulu, baru habis itu bismillah. Karena assalam qoblal kalam, mengucapkan salam dulu sebelum memulai pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru itu. Iya, iya. Sama kayak kemarin khotbah itu. Khotbah gimana? Oh, orang. Kan orang kan. Ya. Lama udah mulai. Mulai kena. Dan disunahkan salam qoblal kalam sebelum memulai pembicaraan. Wal musaw fahatu inda salami, dan sunnah berjabatan tangan inda salami ketika memberi salam. Ya. Ketika kita lagi lewat, disunahkan ketemu orang lain salam dulu sebelum mulai nanyain kabar. Baru habis itu jabatan tangan. Istilah kata musallim, ada musallim, ada musallam alaih. Musallim orang yang memberi salam, musallam alaih orang yang diberi salam atau orang yang menjawab salam. Musallim pahalanya lebih besar karena dia yang mulai duluan. Kayak tadi itu 100 rahmatnya Allah turun bagi orang yang salam, mengucapkan salam dan berjabat tangan. 90-nya buat orang yang mulai, buat musallim, dan 10-nya buat orang yang menjawab salam dan berjabat tangan. Nah itu sunnahnya sangat besar sekali. Mungkin kemarin-kemarin kita ngeremehin aja ini, gitu kan? Karena pahalanya kita udah tahu, makanya kita kerjain kalau bisa, kita laksanakan. Setiap umur orang memang ini. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafah. Kesempurnaan ucapan salam kalian, kesempurnaan ucapan salam di antara kalian al-musafah itu adalah jabatan tangan. Jadi apa namanya, salam itu menjadi sempurna dengan jabatan tangan. Pahalanya Allah, rahmatnya Allah sempurna ketika kita jabatan tangan. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang tangannya korengan? Nah itu kalau ya salamnya gini doang, nanti gimana enggak? Bagaimana kalau misalnya dia misalnya lagi kubis, lagi gorengan, ya gudik dah gudik. Nah, udah masa jabatan tangan, makruh jabatan tangan, takut kita kena juga.
Ini gini men, kasih ikut gitu aja. Se. Sekarang tonjokan ya. Padahal tonjokan sama-sama kena juga. Nah, itu dia makanya. Berarti sekarang rambet aja udah gitu ya. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, kulit atas ya kan, punggung tangan itu lebih tipis daripada bagian dalam. Iya, benar. Ya, kalau kita perhatiin punggung tangan dengan kita tonjolkan. Iya. Iya. Benar-benar. Itu kulitnya lebih tipis. Ini sebenarnya kita lebih gampang kena kalau iya. Begitu. Daripada kita ini lebih iya. Tebel. Kapalan ini. Tahu lah. Kalau kulit. Kalau kulitnya kelihatan ini. Kapalan lebih tebel. Ya. Padahal yang belakang itu berarti bisa gampang kena penyakit karena juga orang ada daya. Itu. Iya. Kalau sekarang mah alhamdulillah corona hilang udah. Hilang lah. Senang udah. Kemarin udah pamitan. Nah itu tentang keutamaan salam. Kalau udah tentang keutamaan salam, jadi memulai salam, mengawali salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Kalau misalnya ada kita memulai salam di beberapa orang atau di tongkrongan ada beberapa orang, maka hukumnya menjawab salam adalah fardu kifayah. Iya, fardu kifayah menjawab salam bagi orang tongkrongan tersebut ada beberapa orang. Kalau misalnya ada yang jawab satu atau dua orang, maka yang lainnya itu wajiban. Itu sifatnya ini, Ustaz. Iya. Salam itu sifatnya bil qaul atau enggak gitu, Ustaz? Maksudnya berupa ucapan langsung atau enggak gitu? Soalnya kalau ketemu mungkin kita bisa langsung ngomong gitu berucap. Ya. Tapi kalau via SMS, WhatsApp kan beda lagi gitu, Ustaz. Iya. Ya, kan? Ini ya, kadang kan kita kalau upload di via WhatsApp itu kan ada yang singkat-singkat, WRWB dunia maya di jawabannya. Dan itu kadang-kadang terlalu iya. Ini ASS itu iya. Kadang-kadang artinya udah beda tuh iya. SS gitu kan. Itu gimana maksudnya? Assalamualaikum, WRWB iya. Yang jadi pertanyaannya apa? Fenomena anak muda zaman sekarang iya. Yang jadi pertanyaannya apa? Nah, itu gimana? Jadi ada istilah kaidah fikih assalamu al-kitabah kal-kitab. Tulisan itu seperti pembicaraan. Iya, tulisan itu seperti omongan. Ketika kita nulis, ketika kita ngetik, maka sama aja dengan pembicaraan. Oh, sama aja gitu, Tas. Dengan ucapan kita gitu. Iya. Kalau kita enggak kepepet, ya kan, kalau kita enggak buru-buru dengan HP atau WA, kalau bisa diawali dengan salam. Tulisnya kalau bisa sempurna. Assalamualaikum. Ya kan assalamualaikum WRB. Ya kan warahmatullahi gitu wabarakatuh WRWB. Kan ada yang nyampe ASS. Assalamualaikum. Iya assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus apinya udah mana tahu itu. Yang ASS gitu kebanyakan dana pinjol. Enggak ditak digrebek udah digrebek. Aman. Aman. Aman udah. Kalau assalamualaikum biasanya teman guru RW. Oh, sih gampang lah ASS WWW. Iya. Iya. Jawa lagi WWW. Enggak. Kalau saya WKWKWK. Jawa lagi WWW lagi sama guru. Iya. Ada aja. Kecuali kepepet gitu ya tadi ya. Iya. Ya. Kalau bisa apa namanya kepepet assalamualaikum gitu. Iya. Kalau enggak sih sebenarnya pakai ini aja rekam. Iya, suara. Iya, mendingan begitu. Iya, daripada tulisan ribet ya. Kadang-kadang kalau lagi nyetir susah tat gitu kan. Assalamualaikum tat. Gitu ya. Enggak salah ya. Boleh, boleh. Itu gue dijawab tuh. Jadi gue penjawab punya lo. Tahu.
Mendingan suara ketawa enggak? Tapi kira heboh hujan enggak bisa nulis. Enggak maksudnya suara kita mau jadi tulisan hari itu. Ada ke bawahnya nih, bawahnya ada. Mau jadi tulisan. Iya. Google Translate terjemahin lalu. Qala nazimu wa alam bisawab. Mudah-mudahan apa namanya berkahnya kita di majlis ilmu ini. Amin. Ya Allah. Amin. Berkahnya dari Allah, mendapatkan berkahnya Maulid Nabi, dan Allah lancarkan rezekinya kita. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. 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 Wa tashuruna bi al-sholihin. Amin. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Allahumma barik umurana wa amalana fi ta'ati. Amin. Ya Allah, inna nas'aluka nawir. Amin. 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 Amin.